Ibu Putri dari SDN Kutajaya 1. Untuk anak-anak yang menonton film Jo Sahabat Sejati, sangat bagus untuk ditonton karena mengajarkan anak-anak untuk percaya dengan temannya, bekerja sama dengan temannya, dan mau rajin untuk belajar di sekolah supaya bisa menggapai cita-cita. Terima kasih, Bu. Tidak mau lagi melihat Jo di kampung ini. Daripada terjadi bencana yang lebih besar, kita bunuh saja kuda sial itu. Sudah saya bukan seperti yang orang pikirkan, Pak. Gara-gara kuda itu, kampung kita kena bencana terus. Dan gara-gara dia, Binurul mati karenanya. Sendiri. Bapak percaya Jo yang mencelakai ini. Maafin Jo juga. Mungkin setelah besok pagi kita gak akan pernah ketemu sama Jo lagi. Pokoknya aku janji, suatu hari nanti aku akan buatkan tempat yang luas dan indah untuk kamu, Jo.